TOS terbaru yang sangat asik apabila buat dengerin musik dan untuk teleponan juga. Baterai awet, tahan lama dan bisa tahan air juga, dan garansinya pun 2 tahun. Ini sangat bisa dijadikan pilihan. Halo guys, jumpa lagi di channel Arul Anikos. Di video kali ini gue akan merekomendasikan sebuah TWS yang terbaru, yaitu TWS dari Basius Bowie E19. Oke, seperti biasa supaya gue lebih semangat lagi untuk bikin videonya, bolehlah dibantu like dan subscribe. Dan setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video yang lainnya di channel Arul Anikos, siapa tahu ada informasi yang penting untuk kalian. Oke, di TWS Bowie E19 ini adalah produk terbaru dari Basius. Ini untuk sound quality-nya lebih super bass dan sudah ada ENC juga di bagian mikrofonnya. Oke, supaya tidak panjang lebar, ayo kita langsung unboxing terlebih dahulu untuk produknya ini. Boxnya sendiri, TWS terbaru dari Basius Bowie E19 ini berwarna putih dan kuning ya. Ada tulisan Basius dan model TWS-nya seperti ini, model tangkai. Lalu di sini ada tulisan garansi 2 tahun. Nama Basius Bowie E19 True Wireless Earphones. Sudah IPX5 waterproof dan baterainya 33 jam. Bagian sampingnya di sini ada keterangan untuk drivernya sendiri di ukuran 12 mm. Dilengkapi 2 mikrofon yang sudah ada fitur ENC-nya dan versi Bluetooth-nya 5.3. Oke, dan setelah itu kita buka saja. Mendapatkan buku manual, lalu dapat stiker juga, dan dapat buku garansi juga, dan dapat extra ear tips juga. Lalu dapat kabel casan yang sudah menggunakan tipe C. Ini adalah unitnya TWS Basius Bowie E19, dan yang ini berwarna putihnya nih guys, karena ada 2 varian warna, warna hitam dan warna putih. Dan fisik dan build quality-nya di sini ada tulisan Basius, lalu di bagian sampingnya ada lampu indikator, dan lalu ngecasnya sudah USB tipe C. Dan untuk build quality-nya ini cukup rapi, premium dan cukup elegan ya. Setelah dibuka untuk earbuds-nya, di sini ada model tangkai seperti biasa, lalu dilengkapi pin magnet untuk ngecasnya, untuk casing case charging-nya ini nih guys. Di bagian earbuds-nya ini cukup rapi ya, premium, kelihatannya itu sesuai lekukan telinga kita. Nanti kalau kita pakai akan membuat kuping kita itu terasa nyaman apabila dipakai lama ya, karena bentuknya ini cukup unik, kecil, nggak terlalu besar. Untuk fitur dan spesifikasinya sendiri, untuk drivernya di 12 mm, lalu di masing-masing earbudsnya dilengkapi 2 mikrofon, sudah ada fitur ENC nya dan versi Bluetooth-nya 5.3. lalu di sini sudah dilengkapi IPX5, sudah waterproof atau water resistant, jadi aman apabila kena keringat atau kena cipretan air atau hujan nih guys. Dan setelah itu di sini untuk kapasitas baterainya sendiri ini cukup awet banget, dalam sekali ngecas kalian bisa gunakan hingga 33 jam. Dan setelah itu kita koneksikan atau pairing ke smartphone ya, dengan versi Bluetooth-nya 5.3. dan yang menariknya lagi, ketika kita koneksikan, cukup kita buka casing case-nya, maka akan tersambung otomatis di smartphone kita nih guys. Dan contohnya seperti ini, dan koneknya sudah AAC. Dan gimana untuk sound quality-nya? Dan setelah gue pakai seperti ini, karakter suaranya dari Basius Bowie E19 ini memang sesuai apa yang ditawarkan, yaitu lebih super bass. Mantep banget untuk bassnya, tapi tetap tidak mengurangi suara vokalnya ya. Clarity-nya dapet, treble-nya ada, bass-nya ini yang cukup nendang, tapi suaranya tetap jernih dan tetap kedengaran jelas banget. Dan ini cukup asik banget apabila kita dengerin musik yang ada vokalnya juga oke, yang ada jedak-jeduknya juga super oke banget, karena emangnya itu nendang banget tapi empuk, gak bikin kuping kita itu sakit. Enak-enak banget TWS dari Basius Bowie E19 ini. Dan di masing-masing earbuds-nya sudah dilengkapi dengan touch control untuk play pause musik, next lagu, dan lalu kita bisa atur ke lagu sebelumnya juga nih guys. Jadi TWS Basius Bowie ini
Ini harganya cuma 100 ribuan saja nih guys. Ini TWS terbaru udah ada upgrade, yaitu lebih ngebas dari Bassus Bowie yang lainnya. Ini cukup lumayan asik apabila kita buat dengerin musik dan teleponan juga, karena di masing-masing earbudsnya juga sudah dilengkapi dua mikrofon yang cukup asik karena ada fitur ENC nya jadi bisa asik apabila kita buat panggilan telepon atau Zoom meeting ataupun video call yang lainnya juga. Ini harganya cuma 100 ribuan, kalian sudah mendapatkan TWS yang terbaru dan cukup recommended juga. Di harga 100 ribuan sudah super bass, ada ENC, ada IPX5, dan baterainya pun awet. Ini sangat direkomendasikan banget untuk kalian yang mencari TWS di harga 100 ribuan. Oke, mungkin segitu saja video kali ini, dan kalau kalian mau dan tertarik langsung aja cek linknya di kolom deskripsi atau bisa dapatkan di semua e-commerce favorit kalian. Oke, mungkin segitu saja video kali ini, semoga bermanfaat dan kita sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching. Mantap.